Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, malam ini seperti mana yang saya janjikan, pada pukul 9.30 tepat saya ingin bersiaran secara langsung di IRDK Let's Enjoy. Kepada saya nakih hak sebelum ni naik, hari ni kita boleh dengar diri sama saya. Hari ni dua tajuk yang saya nak bawa berkenaan dengan isu Wisma Tok Guru dan juga isu Pasar Pasir Putih. Sebelum tu saya nak share dulu di page Facebook saya. Dan hak mana tengok ni boleh pakat-pakat share deh. Learning Ambo Life. Oh, Ambo tengok pakar benda alah ni. Suara dia tak clear sikit. Okay, suara clear, okay. Okay, lain ni Ambo nak share apa tadi telefon Ambo. Lain ni Ambo Life di Ayam DK. Okay, berkenaan dengan isu Pasar Pasir Putih. Sebelum sahabat-sahabat tanya soalan berkenaan dengan isu Pasar Putih, ramai yang orang bertanya kepada saya kenapa saya kalut ataupun campur tangan dalam urusan Pasar Pasir Putih. Kenapa saya nak kalut sedangkan saya tidak nego sana pun. Jadi hari ni saya nak royak kenapa saya telah ambil berat berkenaan ataupun isu Pasar Pasir Putih. Okey, sebelum tu saya nak like, nak share sekali lagi dalam puak-puak nak kita mari lagi ni. Saya nak share dulu. Dalam IRDK. Mana saya nak kira itu lagi ni. Sebelum tu kita santai lah malam ni. Pada Pak Nakir pun agak santai, dia boleh tanya apa soalan. Soalan-soalan yang berkaitan. Kalau tak berkaitan pun, kalau Ambo boleh jawab, Ambo jawab. Kalau tak boleh, kita akan berjumpa sekali lagi. Semula-semula pula, tak ada masalah. Okay. Okay, ramai tanya, bapa Ambo kalut di Pasar Pasir Putih. Sebenarnya bagi Ambo, pasar adalah jantung ekonomi orang Melayu kita. Jantung ekonomi orang kampung. Jadi kalau saya tidaklah anti kepada pembangunan. Bila ada pasar besar yang berdekatan dengan pasar Siti Hajar tu, saya dengar sendiri apa yang orang kampung ataupun peniaga royak. Mereka sebenarnya boleh berpindah. Kalau pasar tu serupa dengan lain ni tak apa dah. Hak serupa tu demo ni nak adalah keluasan bangku tu dulu. Keluasan bangku sebelum ni adalah ne kali ne. Manakala pasar baru 3x5. Jadi peniaga rasa tak puas hati. Peniaga juga rasa sekiranya kalau demo tu gi juga nego, boleh menyebabkan mereka ni gulung tikar. Jadi peniaga telah berpakat. Dan saya sebenarnya hadir di Pasar Pasir Putih ni bukan yang pertama. Sebenarnya saya sudah pun agak lambat. Orang pasar abang Mia kita Kobi, admin telah pun live ayat hari sekali. Pada 14 Januari 2017 bermula saya tengok dalam Facebook dan juga akhbar sinari perjuangan orang Pasar Pasir Putih. Mereka berdemonstrasi dan masuk dalam surat khabar sinari. Selama 500 lebih peniaga menyatakan tidak puas hati kerana dipaksa berpindah. Nak kata dipaksa tu dahlah. Mereka tidak setuju untuk pindah apabila mereka tengok sendiri kedai yang telah pun siap, dikatakan siap. Di mana pada 7 November YDP MPKB yang berbahagia Haji Asri, nama dia Anis kata pasar tu dibuat lebih comel, lebih sistematik dan lebih boleh menarik ramai pelanggan. Dan dia kata dibuat
dengan kos 3.5 juta. Dan dia kata pasar yang pasar Siti Hajar tu orang berpuhatilah. Namun pada 14 Januari orang pasar tidak berpuhati dan toksi berpindah. Dari situlah bermula episod perjuangan orang pasar Pasir Putih. Jadi ambo hadir sebagai solidariti sebagai rakyat Malaysia dan nama sendirinya sebenarnya berkenaan dengan isu pasar ni ambo bukanlah anak pada peniaga pasar tapi bagi ambo orang pasar ni kita kena bela. Sebab kalau kita tengok baru-baru ni lima pasar raya besar jaya telah pun ditutup kerana masalah ekonomi. Jadi kalau pasar dibuat dengan tidak sistematik, dan untuk pengetahuan semua, pada 2012 tak silap ambo, pasar raya luar diberitikan sebentar pembinaan dia kerana pasar orang Bumi Putera kita ni tak laku. Serupa juga dengan isu pasar Pasir Putih. Kalau berpindah dalam keadaan tempat yang tak comel, parking payah, kedai kecil, dia kalau orang panggil belengah pasal kedai, orang tak masuk. Bila orang tak masuk, dia menyebabkan ekonomi slow dan membimbing. Dan orang pasar sendiri pun kata, kalau demo tu pergi nego di pasar Siti Hajar, dia boleh menyebabkan demo tu gulung tikar. Jadi atas dasar itulah hamba bersama dengan Pemuda Amanah dan terkini Pemuda Pakatan Harapan pun bersama juga kita pakat-pakat pergi. Dan hari ni sampai hari ni peniaga pasar masih lagi tidak mahu berpindah ke pasar Siti Hajar. Daripada pada pagi tadi ada kereta sodok pergi sodok pintu pagar. Hamba tidak tahulah lagu mana Dr. Afif Rizal, terima kasih kena tengok lagu mana hari ni pun majlis Allah boleh kerja. Dan kalau kita boleh tengok video hak orang pasar diri ambil, orang pasar royak dah. Mereka bukanlah nak melanggar undang-undang, tapi mereka masih nak surat daripada mahkamah. Itu saja. Mamak Sufian Aziz, jemi muka supo lembu dah. Ayat kebenaran Azwan, okay, terima kasih. Sebelum nego ayat guna tika dah gila kau. Okey. Miace Tohara. Okey, Miace Tohara, mungkin bagi Miace Tohara, Toharu. Okey. Toharu, mungkin pelik bila peniaga tak pergi. Sudah wayak boleh guna tika. Sebenarnya peniaga ni dia berpengalaman nego situ selama 30 sampai tahun pun ada. Peniaga situ ada yang bernego masa tak ada api lagi. Jadi orang situ tu walaupun dia taklah pandai seperti kita, tapi dia kena pattern lagu mana pelanggan dia. Dan untuk makluman, bakpo dia kata boleh gulung tika? Kerana 500 meter saja daripada pasar tersebut ada aircon safe yang besar, parking yang luas. Kalau aircon safe panggil bersaing dengan pasar basuh atau pasar runcit ni, memang pasar runcit boleh kalah kalau di situ. Parking payah. Biasanya orang kalau dia pergi pasar ni, dia pergi park parking tu sama dekat dengan hak dia beli. Dia barang di aircon safe tentulah lebih murah kerana aircon safe ni barang gudang, barang bertantan. Sedangkan orang kapur ni sikit je. Jadi bagaimana peniaga kecil ni nak bersaing dengan peniaga besar, lebih-lebih lagi kalau pasar itu sangat tidak berpuhati, orang tak akan masuk. Dan bagaimana mereka boleh kata gulung tikar? Sebab dulu hanya RM20 aja sewa satu tapak. Lah ni dekat dengan 90 hingga ke 150. Banyak ke? Itu kalau sekedar tak nampak mata rabu. 300.5 sehingga 300.5 ikut saiz. Jadi itu sebablah. Okay, aku nak baca lagi. Gapo lagi rakyat? Aku nak tunggu sikit. Okey. Boleh dah. Okey, baiklah. Sabar be ngasak naki Amira Saslina. Tak ada. Kita ngasak naki ni nakilah banyak mana pun.
Moga tak utuh pun Bukit Abang kalau dia mahu nakir. Lepas tu pindah mana? Okey, pindah mana? Dia mahu tak si pindah lagi. Sehinggalah keputusan mahkamah. Pada sebelah hari bulan 12, mereka akan pergi ke Putrajaya. Kerana lah ni, mereka telah pun sampai ke mahkamah Putrajaya. Kecik Kelantan KL Komunimi, Nik Mahmat Azli. Hamba kalau boleh gini, rasa nak kecik Kelantan. Tapi tu bit keluar juga. Tak apa-apa kecik Kelantan. Hamba agak set KL tak saya tengok lah. Biar Kelantan sudah tengok ni. Warna mata tu lebih molek. Tak cukup tidur bah. Ngocik tu boleh RM1,700. Najib Razak watching. Okay, 60 ya sebulan. Dia ada 60 ya. Dan sehingga 350 ya. Jadi sebelum ni hanya 20 ya. Jadi atas atas faktor tu lah peniaga rasa kalau dia teruskan berniaga boleh menyebabkan gulung tikar. Okey, dengarlah jemli pak. Okey, untuk makluman YDP telah pun mengaku bahawa kedai ni speak. Okey, kedai speak dan dia telah pun menambah peruntukan sehingga ke 2 juta. Di mana pasal ni sepatutnya siap 3.5 juta aja. Lah ni ada kata 7, ada kata 9.1 juta. Bermakna memang ada masalah lah. Okey. Lah ni kalau siapa-siapa boleh pergi pasal tu tak siap lagi. Lagu mana peniaga nak berniaga dalam keadaan pasal tak siap. Lepas tu pula bangku hak dia buat tu untuk peniaga kain, dia kena pecah sendiri. Upa pecah dia adalah dekat dengan 150. Nama tu tak ada duit. Lepas tu pula bulan sebelah dekat-dekat mana dalam 2 3 minggu lagi musim hujan. Kelantan ni akan hujan lebat dan musim banjir. Pada tahun ni tak awal tahun ni bulan 2 air situ lebih pada buku lali dah. Dari situ kedai dia rendah. Jadi peniaga takut. Dan yang paling utama adalah apabila ruang sinergi tu tak ada. Peniaga nak jumpa DO, DO tak saya jumpa. Pergi ke SUK, SUK tak saya jumpa. Nak jumpa YB, PBT, YB Datuk Fatah sekali je jumpa. Lepas tu, Datuk ni Amar ceramah di Pacu kata, MB tak boleh jumpa. Amar rasa itu satu yang tak kena lah. Saidina Umar pergi ke pasar tengok orang nego. Kalau ada orang nego tak kena, Saidina Umar tegur sendiri. Saidina Umar dengan MB kita mana besar? Saidina Umar tu. Dan Saidina Umar dia menganggap pasar adalah jantung kepada rakyat dia. Inilah sumber ekonomi. Lebih-lebih lagi orang pasar bukannya kaya sangat. Nak cari sama seria aja. Bila ada masalah, dan masalah ini besar, dia untuk mengetahui kita, masalah pasar Pasir Putih ni telah pun merebak ke seluruh negara. Bukan isu kecil. Walaupun 500 saja yang terlibat. Tapi adalah isu manusia. Sama juga isu Gasly. Jadi, kata-kata ni Amar yang MB tak boleh pergi tu, Amar rasa nak gali kubur lah dia. Nak gali kubur untuk kalau pilihan raya. Tak boleh gitu. Tak kira lah siapa pun rakyat dia. Orang UMNO ke, orang PAH ke, orang Amanah ke, orang Ikatan ke, orang PBBM ke, orang Keadilan ke. Bila Ustaz Mak jadi menteri besar, Ustaz Mak telah pun menjadi menteri besar kepada rakyat Kelantan. Bukan hanya menjadi menteri besar kepada orang PAH. Situ. Okey, Amar nak baca sikit lagi. Pang ni Emma Fatma. Set PAH ko, set UMNO ni. Ambo Amanah baju orang. Dengar boleh cayangnya tak apa. Itu adalah pandangan semua. Dengarlah je melipat. Okey, 60 yas boleh baca dah. Ha ha ha. Okey. Tok penguasi sumbu ko, insya-Allah mampu penguasi ban ni. Bapa ni Amal lepas tangan. Lepas tu salah ke majlis daerah Pasir Putih. TMB menanti apa? Tok tanggungjawab. And main lepas tangan. Okey, berkenaan dengan isu Timbalan Menteri Besar menyalahkan dua orang ahli majlis seorang pegawai majlis daerah seorang. Itu satu kata-kata yang tidak bertanggungjawab dan tidak beretika dan satu sifat yang lepas tangan. Kerana ingin membuat pasar itu bukan hanya melibatkan dua orang itu. Dia melibatkan banyak agensi. Sebelum masuk kepada penilai, dia pergi kepada majlis daerah pergi kepada OSC pergi kepada UPEN pula pergi lah masyarakat negeri akhirnya setuju, barulah sampai kepada menilai. Mana dia akan lalu juga dalam masyarakat negeri ada Datuk Niamah. Okey, kesilapan adalah sebagai apa panggil biasa, kita manusia kita adalah silap dan majlis daerah pun telah mengaku silap. Tetapi kenapa mengaku silap tetapi maksa pula peniaga untuk berpindah dalam keadaan yang tidak berpuas hati lagi dan keadaan yang pasar yang tidak siap.
Itu yang menjadi persoalan dia. Tak segelih eh, kalau pan kalau amno ke kopah ambo tengok bere Irma Fatimah. Kuluk berabojeng, dolah jing tak eh. Tak aci milih. Ha ha miming zudin kewai, kewai geli kau gap pelawak. Mungi dulu gocoh orang situ pelawak. Kohong. Mungi dulu cocoh orang situ. Okey. Mungi dulu cocoh orang situ maksud dia dia nak kata ambo ini sebagai penghasut. Okey, ambo kata dah pada 14 Februari pada 14 Januari di antara mana berlaku pada 13 Januari 2017 bermulalah episod pasar Pasir Putih di mana mas mereka tepat kena berpindah dah esok ke ketika itu. Dan ketika itu saya berada di Ratau Panjang. Dan saya berada di Ratau Panjang sekitar 2 minggu. 2 minggu kerana musim banjir pada tahun ini dan tahun lepas dia mari tahun ni. Ambo berada di Ratau Panjang, ambo baca isu tu, ambo nak pergi. Tapi tak dare, tak sempat nak pergi. Akhirnya ambo mula-mula pergi ke Pasar Pasir Putih pada 31 Januari 2017. Lepas tu sampai hari inilah mereka peniaga Pasar Pasir Putih berjuang nasib mereka. Ambo tidak ada ayat-ayat yang bisa untuk menghasut peniaga. Kalau ambo ada ayat yang bisa, ambo akan hasut miyacet toharang untuk masuk parti amanah. Hasutai ambo bukanlah hebat sangat. Ambo gi hadir sebagai solidariti tanggungjawab ambo sebagai ahli politik. Ramai orang kata kenapa campur tangan? Kenapa ahli politik campur tangan? Okey. Ahli politik bukan hanya hadir pada pilihan raya. Ahli politik itu adalah mereka yang bersama dengan rakyat menyelesaikan masalah rakyat, mendengar masalah rakyat. Kalau kami tidak mampu untuk menyelesaikan, kami bersama. Karena itulah saya bersama dengan peniaga dan peniaga sentiasa terkedepan dalam isu ni. Saya terhasut. Saya sendiri dihasut oleh Pak Da, dihasut oleh Badru, dihasut oleh Habib Ki, dihasut oleh Habib Biding, dihasut oleh Maksu. Kerana saya kesian kepada mereka. Saya yang terhasut, bukan demo tu, bukan demo, kawai yang asut demo tu. Pan barat tak pak tak boleh pakar. Dah lah pertanyaan aku tak baca. Mana Azwar? Aku tanya sekali agama tak nampak ni. Mana Azwar? Okey, jolok kau. Tak ada orang lain nego kat pasar baru. Kuat mugila jeming. Okey. Maaf, Mama Azwar ambo tak perasa. Terima kasih kerana kata ambo gila. Okey. Untuk pengetahuan pagi tadi Kelab Usahawan Ekonomi Kelate buat weekend murah. Ramai lagi. Memang orang kita bila murah ni pergi belakang. Dan ada orang pasar mula berniaga di sana. Lepas tu pula, persatuan pasar Pasir Putih tidak menghalang siapa-siapa nak pergi niaga. Dan kita sendiri pun, mereka yang nak pergi niaga tu, kita tabik dan kita ucap terima kasih dan kita ucap syabas. Syabas. Okey. Jadi, ada orang niaga. Ambo dengar kata, ada kata puas hati. Ada kata puas hati. Jadi, bagi mereka yang telah ginega tu bermakna dia tak tunggu dah keputusan mahkamah. Tetapi masih ada dekat 300 ke 400 lagi peniaga di pasar besar Pasir Putih tu masih menunggu keputusan mahkamah. Jadi, kita rasa undang-undang tertinggi di negara Malaysia adalah mahkamah. Sebab tu pada pagi tadi, apabila kata sodok hijau pada hari Jumaat, nak pergi sodok pasar, Badru dalam video tu dia kata dia akan berunduk dan tidak akan halal majlis daerah nak sodok pasar tu sekiranya ada surat. Lah ni tak ada surat lagi daripada mahkamah. Itulah menyebabkan orang pasar tak siap berganjak lagi. Dia tunggu keputusan mahkamah. Pada pandangan saya, dia tunggu keputusan mahkamah satu tindakan yang masih dalam KDM mereka yang waras. Orang yang melanggar peraturan seperti mereka yang nak pergi kat Wisma tu lah yang tidak waras pada pandangan mu. Sebab kita negara Malaysia, kita ada undang-undang. Dan undang-undang tertinggi kita ada di mahkamah. Bukan kita kejap kedai kopi begitu je. Poci. Okey, beres-beres. Kamu jawab dah tu. Okey. Hak. Orang yak jemi buat. Hak ni lah. Kita tanya je. Ja, jangan marah. Kita dengar orang yak juga. Afnan Hasim. Orang yak jemi buat. Ha. Dia boleh dengar cerita sekal pun buat. Dia mau pergi YouTube. Dia mau tengok ustaz. Tengok nama apa tu. Ustaz budak besar. Sekal pun buat. Ming. Hak mana duk kata bukan-bukan tu tak secara demo kemah, demo berani. Landak LPC. Ambo ke jawab setakat yang ambo termampu. Pasal bi apa pula ke puak pah demo kecik begitu tak tahu ikut mana-mana. Ikut dia ikut
Pasal be apa kau puak-puak pah Demokrat cek tak tahu kok mana-mana juga ikut dia komen ikut sedap mugo kecek tak kena bayar tu gak. Okey. Apa sabiknya dengan pah? Pah telah menai pada PRU ke-13 dan menjadi sebuah kerajaan. Dia di negeri Kelantan adalah parti yang menguasai kerajaan, bukan kerajaan yang menguasai parti. Jadi amo yakin seperti mana dulu isu bazar Tok Guru, Tok Guru sendiri pergi jumpa orang negro. Itu adalah satu sinergi di antara rakyat dan juga pemimpin. Tak boleh angkuh. Depah telah menjadi KJR kerana diundi oleh mereka. Di antaranya, orang dalam pasar itu sendiri. Bukan nak kira undi tapi kira manusia lah. Supaya bila MBG, barulah orang majlis daerah, orang tutup. Kejauh ni, keputusan mahkamah tak tubik lagi. Api telah dipotong, air telah dipotong. Majlis daerah tidak akan siapa. Sebab tu kita perlu kepada ketua negeri kita Ustaz Ahmad Gi. Ha, situ duduk pak cik. Buah. Okey. Bapa awal Syah Eo Yak Buah. Tak payah. Eh? Ming, mana boleh Ming? Gulum Syah Kefela. Kita janji dah ke. Ambo lagi minum air bacok. Nanti ambo pergi bacok kita minum air. Ambo wibore. Boleh. Lepas tu ambo belanja dia mau tak obeng. Seperti mana ambo janji. Ha, gitu. Ming buat live duduk meja dengan orang-orang berkenal sekali. Ming duduk depan meja bulat. Bulat bercemolek pah badi takir pan versi pah kabar-kabar golek dua-dua Muhammad Harzad. Sebenarnya budaya berbicara meja bulat ke meja petak ni adalah budaya yang sangat baik. Di situlah pemimpin diuji adakah mereka ni bergerak dalam ilmu ataupun emosi ataupun ikut-ikutan. Amba tidak kata amba adalah pemimpin yang pandai, tetapi amba bersedia untuk belajar duduk dengan mana-mana pimpin ya, sama ada parti PAS ataupun parti UMNO. Dan kita orang muda, kita kena bawa budaya politik baru. Duduk kecek kira. Budaya sinergi. Bukan setakat kita royak kok orang. Orang juga boleh royak kita. Jadi cadangan Muhammad Harzad tu amat setuju. Kalau demo siapa-siapa yang ada lain dengan ketua pemuda PAS Ustaz Fali Syahri, kalau nak kecek pasal isu pasar, amat setuju. Nazmi ke, Stakja ke, amat setuju. Hai Arif. Buah bahasa siaya lo ke? Kakun. Aha, memang buah sungguh juara buah dia ni. Ambo nak tanya, siapa ketua pemuda Keteres? Bro Yi. Jawapan kepada Muhammad Hafifi, Bro Yi. Kalau dia nak nombor telefon, dia mau inbox di Facebook ambo. Nanti ambo nombor telefon Bro Yi. Gulum Syah Rakafala, Jolaj Ming. Kita jumpa dah. Apa projek kajian nak dibuat tapuk lama? Nak buat... Bukan aku say, dia nak buat, ambo dengar khabar nak buat kondominium. Tapi ambo benda tu orang panggil USA, ambo tak boleh nak dedah, ambo tak tahu. Ha. Tapi ada pembangunan lah nak buat situ. Tak ramah saya nakin malam ni, ha tu ambo pelik. Tak ramah nakin, berkali nakin ni suka naik kali. Okay, so lagi mungkin khabar malam ni ada bola. Jadi tidak kedah lah ni dah. Oh, esok? Oh, ambo boleh maklumat kata, Dr. Yodi kata malam ni. So, Lipa, apa kisah Wisma Tok Guru? Okey, kita Wisma Tok Guru kita masuk sebentar lagi. Kita pula siapa pun hati berkenaan dengan pasar Pasir Putih dulu. Orang bijak dan arif dalam politik dipanggil politikus, tidak pula dipanggil polipan, polidap. Ada faham? Faham apa? Merah. Ai kacik. Bola mu. Tak boleh lah takil apa, tak join group, tak boleh komen. Oh, gitu patut pun. Bapa kerja diri tidak campur tangan dalam apa siapa seperti ada komisi-komisi cerita wajib buat. Okey, Muhammad Hasriza Osman. Dia tanya hamba. Bapa kerja negeri tidak campur tangan dalam apa siapa Pasir Putih. Ada komisi ke? Saya tidak mahu menjadi mulut panjang nak fitnah kerja kononnya boleh komision. Wallahu alam. Amat tak sim. Tetapi yang amu boleh kata kerja yang ada ini adalah kerja yang tidak prihati dan kerja yang tidak ada hati puk. Tidak ada pedah, tidak ada sifat kemanusiaan. Kerana sepatutnya, orang Pasir Putih adalah satu segmen negeri Kelantan. Salah satu bahagian dalam negeri Kelantan. Sepatutnya, dia kena pergi melawat dan cuba selesai masalah. Dan antara majlis daerah dengan mesyuarat kajian negeri, yang ESKO, ahli mesyuarat negeri lagi tinggi kuasa dia, power dia duduk situ. Dan merasa semesek je kalau YB Dr. Fatah nak selesai benda ni. Semeseknya kalau Datuk ni Aman nak selesai masalah ni. Lagi semesek je Ustaz Mak Yaakob nak selesai masalah ni. Tapi Amo tidak tahu apakah politik demo tu. Tak selesai
dan banyak berdepan dengan rakyat, macam nak balas dengan rakyat. Malam-malam majlis daerah pergi katuk elektrik. Hari tadi hari Jumaat nak pergi sodok pagar. Sodok dah. Ambo tak faham, ambo tak faham. Mu ada hati puruk kau bangun ni repung ngaku aku jawab. Tak apa mau jawab berkenaan dengan Wisma mau jawab sebentar lagi dah. Sak gobak pak cik. Kecek molek gila awas syah eh. Ada yang mau kata siapa tu? Mak popo is watching. Ha. Ha ha ha, politik kena guna pitih dulu. Demo tak tahu kawe gano dengan Datuk Fatah. Oh, okey. Demo tak tahu kawe. Tak apa kalau demo boleh ayak ke YB Datuk Fatah Jeming Hasan, Ketua Pemuda Parti Amanah Negeri Kelantan, kering salam ke dia. Assalamualaikum. Jeming Hasan royak minta sangat-sangat dia gi ke Pasar Pasir Putih kerana dia learning pegang esko majlis tempatan. Dia pegang juga esko beliau. Dia pegang juga PBT. Jadi dia sebagai esko PBT dia kena gi. Dia kena semak, dia kena cek di majlis daerah. Masalahnya kita bukan nak suruh gege ke apa. Dia sesama masalah. Kalau dia berjumpa dengan peniaga, lepas tu peniaga berpuas hati, kalau sore dua tak puas hati, kita rasa itu main pelik. Ha. Berbicara dengan peniaga, seperti Tok Guru buat dulu di bazar Tok Guru, buatlah lagu mana. Kalau peniaga puas hati, ambo memang tak kira buat apa-apa pun. Tapi kalau tanya ambo lah. Pasal lama tu tak boleh buat gapo dah. Dia boleh buat pasal borong je pada pandangan ambo. Tapi kalau YB Datuk Fatah boleh hasuk seperti mana yang set-set nakir kata ambo hasuk orang pasar Pasir Putih ni, dia boleh hasuk balik orang pasar supaya berpindah, dia berpindah, ambo memang tidak ke halang. Kalau ada 10 orang ke, 15 orang ke, hanya 15 orang tak, ambo tak akan masuk campur. Itulah proses biasa. Tapi kalau dekat dengan 300, dia ambo pergi sendiri. Dia ambo tu tarik api, dia duduk dalam pasar lagi. Kibah panah duk dalam lagi. Orang nak sodok dia pertahankan lagi. Ah rasa ada benda lah. Jadi hak perlu gi adalah SK lah ataupun MB. Demo tu royak dia dah. Jumpa luar boleh pedah dia rasa. Mai petik-petik nama kita ada masalah apa. Kalau demo rasa jumpa luar nak katok nak tapa dipersilakan. Tak ada masalah. Politik ni serba kemungkinan berlaku. Dan sekali lagi yang royak ke demo, demo minta tolong sangat-sangat, royak ke YB Datuk Fatah, dan kalau boleh demo tunjuk video ni dia, ambo suruh dia pergi. Ambo sebagai ketua pemuda dan juga rakyat Kelantan yang telah pergi lebih pada 10 kali, ambo minta dia pergi pasar, jumpa dengan orang pasar, kecek kira dengan orang pasar. Kalau orang pasar puas hati, dan kalau hanya tinggal 10 atau 15 hari atau sebab berpindah, ambo sendiri akan tarik handbrake, dan ambo akan biar isu ni. Ha, ambo bukan nak petik nama dia saja-saja, tapi kerana dia esko PBT. Okey, suci molek muka biasalah. Min nak tanya pasal isu 1.2 juta amanah nak bayar Tanah Wisma Agung jolo ke ataupun puak-puak pas nak cover. Pasal isu Wisma sebentar lagi, sabar dulu dah. Husain lagi cakap masa itu sebab terjadi pasal krisis ni nak gapo. Datuk Haji Husain Musa pada 2015 ataupun 2014 pada 25 hari bulan 12 2014 banjir besar berlaku di negeri Kelantan. Datuk Husain ialah wakil rakyat Dong Salo. Rumah dia naik air dekat ni, siapa dekat tekok dia. Jadi kalau apa tergelelah. Banjir di Salo hari pertama, hari kedua dia telah sampai di Kuala Krai. Bukan kawasan dia, tapi kerana tanggungjawab dia. Sama juga dengan isu Pasar Pasir Putih, kerana tanggungjawab dia, orang panggil dia. Dan dia juga adalah pemimpin rakyat Kelantan. Jadi dia pergi sebagai pemimpin. Dia bukan nak capu tangan kuasa kerajaan, tapi kerana dia pemimpin dan dia perlu hadir. Itulah sifat pemimpin. Bersama dengan rakyat, bukan sekadar bersama dengan tokek-tokek ataupun bersama dengan orang kaya saja. 2017 ke apa? Gana salah dia? Sebelum 2017 lah. Tak pergi. Datuk saya pergi pada 30 Januari pagi dia pergi ke pasar lama. Tengah hari dia pergi ke pasar baru. Malam kita buat solat hajat di surah dan juga berdialog dengan orang pasar Pasir Putih. 30 Januari 2017. Hai Abang Jeming. Hai Emaling Suhaili. Tengoklah dulu, ambo tak minat bab parti sebab parti politik semua ni tak boleh nak pakar, mana kecek lipat belakang. Khairul Azwan 2. Okey, ambo
Sebenarnya bila orang kata politik ini kotor, politik ini lipat, hamba tidak boleh nak nafikan. Itu adalah dunia politik. Hamba kata politik ini kotor dan cemar. Hamba nak ulas sekali lagi kepada seluruh rakyat Malaysia yang menengok sini, hamba nak ayat. Kalau kita hanya sekadar kata politik ini cemar tapi kita tengok tidak buat apa-apa, bermakna kita nak menjahanamkan negara kita. Kitalah yang kena cuci politik ini. Mungkin orang lain boleh cuci, anda, sepupu anda, maknanya kita semualah. Di antaranya adalah dengan mengundi dan ambil berat tentang negara kita. Kalau kita duk kata politik kotor, tetapi kalau kita tak ambil cano, kita tengok orang politik akan naik ke harga minyak. Orang politik akan tebal balok tanpa kawalan. Kerana itulah politik perlu pengimbang. Dan saya hari ini sebagai check and balance sebuah kajian Kelantan. Dan kalau kajian Kelantan betul-betul lemah, dengan izin Allah, kemungkinan Parti Amanah bersama dengan Pakatan Harapan boleh ambil alih negeri Kelantan. Kerana serba mungkin boleh berlaku. Tetapi kalau masih lagi dimenangi oleh PAS, kami akan terus menjadi check and balance kepada kerajaan negeri Kelantan walaupun tanpa bayaran. Itu dia. YB Datuk Fatah eskos niat teh bunyi sikit. Kalau dia tengok, Datuk YB beliau yang high tak pada. Sungguh. Isu kabel kredit belah mana ni? Isu kabel kredit kalau dia ambil ulas betul lagi. Betul tu Abel Kero. Mari beluk sodok ni. Kalau dia ambil pergi. 2017 dari situ sebelum. 2017 hati yang mau jawab tadi. Dia pergi pada 30 Januari 2017. Pada pagi dia bersama dengan peniaga pasar besar Pasir Putih. Tengah hari dia pergi bersama dengan ada satu bawa dia pergi ke pasar baru. Dia tengok sendiri bagaimana bangku-bangku tu dibuat. Masa tu tak ada lagi pintu roller shutter. Selepas itulah bila Datuk saya pergi ke pasar tu pada 20 Februari tak silap hamba, PAC pergi. Itu di antara kejayaan menjadi check and balance. Tapi kita sehingga kali ini kita masih tidak dapat laporan daripada Ustaz Hassan Mahmud Tawang kerana dia yang mengetuai PAC tersebut. Jadi hamba harap Datuk Hassan Mahmud YB Tawang dan juga ketua ulama PAH Kelantan dapat memberi laporan bagaimana lawatan dia ke pasar Pasir Putih ataupun pasar Siti Hajar gitu. Menteri Besar sibuk benarlah, sibuk. Menteri Besar benarlah sibuk Esko Datuk. Raik juga ni apa? Hamba rasa YB Datuk Fatah ni dia terlalu banyak portfolio dia pegang. Dia lah ni pegang juga portfolio beliau dah suka hamba bercadang kalau boleh dia lepas kat orang lain lah. Pasal dia pegang pun sama aja. Hamba rasa boleh pergi ke Ustaz Latif hamba rasa ataupun YB Zaki. Sebab terlalu besar atau banyak ni memang melambatkan kerja. Okey jelas biar khabar puak-puak pas. Terima kasih. Amanah ni politik persepsi je. Amanah politik persepsi je tu demo diri memberi persepsi. DS belum jadi ke sini pasal ni dia ayak gapo hamba tak tahu. Demo ayak mengapa tak tahu gapo. Okey afan nasih Hasanah ni bodoh juga. Pakai tai bla bla saja. Okey okey. Sumbu minyak. Okey bila salam berapa ramai yang dah pindah ke pasar baru. Waalaikumsalam. Yang telah tulis nama dekat dengan 100 tak silap hamba. Tetapi hamba boleh maklumat juapung bini Tok Ngulu tu pun nak balik semula. Orang juaya pun nak balik semula di antara faktor dia. Hari tu orang juaya tak ada air. Tapi alhamdulillah air Kelantan apa panggil apa? AKSB cepat dia tukar paik dan hamba tak dapat maklumat terbaru. Tapi hari tu memang tak ada air sebentar. Dia orang juaya nak pergi jual semula di situ. So setakat ni maklumat yang hamba boleh nama yang nak setuju pindah dah dekat 100 orang yang berjual situ peniaga makanan dekat 2 orang lepas tu jual kering dalam 2 orang kaya pun tak perasan lagi tapi menoyaknya hak jual dekat bangku tu hak depan tu ya yang boleh berbanyaknya sebab dia depan hak belakang tu lagu mana tak tahu hak depan tu memang ok sebab dia ada ruang pejalan kaki tapi hak belakang tu lepas tu tepi tu rapat bila ada semua tu memang bolong ah bolong uang jemim bapa sapah masyarakat somel nama tu lo ni nak tanya masalah gapo pasal Pasir Putih masalah tempat kecil kau masalah tempat tak sesuai kau tak ada jalan kau acu royak masalah nombor satu buat tak sesuai lagi kau. Okey Amin Zul Anik yang hak demo royak tu semua okey dia lo ni jalan dia kata nak janji dia nak
nak buat jalan masuk sol lagi. Tak buat lagi. Sebab pasal lama dia ada 13 pintu masuk. Di corner pintu belakang. Lah ni dia ada 2 hok pasal situ aja. So itu situ tak salah lagi itu masalah masuk. Yang kedua tak siap. Kalau kita pergi esok pagi pun ada lagi orang tengah katok batu, ada lagi orang tambah jaring macam-macam. Tak siap lagi. Kedah tak siap lagi. Kecil, kecil memang kecil. 3x5. 3x5 ni ni. 3x5. Are you 355? Ha tu 3x5 memang kecil. Dia Ustaz ni Amar di Pacu kata dah. Dia kata kedah tu kecil, kau sepik kau dengan aku pergi cari 2 orang ni. Ha, Ustaz ni Amar kata betul sepik, tapi Ustaz ni Amar pergi salahkan 2 orang ni, ahli majlis dan juga pegawai. Amar tu lah jawab panjang, Amar minta kepada Datuk TMB belajar mengenai pentadbiran. Bila dia kata salahkan 2 orang tu, mana mungkin nak buat pasar ni kita pergi kepada 2 orang tu je. Okey. So, hak demo yang Amir tu semua ada situ. Ming kalau Ming kalau kalau ayat pah bodoh demo setuju tak Ming? Sebenarnya hamba ni tidak pernah masuk parti PAH, tapi abah hamba ni orang PAH. Dan hamba saya ke PAH. Hamba saya ke almarhum Tok Guru. Bagi hamba PAH adalah parti yang terbaik. Ahli PAH adalah ahli PAH yang terbaik, cuma ada beberapa pimpinan bagi hamba yang kena tukar. Tapi nampaknya dia telah menjadi gagah besar dalam itu. Itulah faktor dia merasa menyebabkan satu istilah beyond repair. PAH tak boleh nak backkey lagi. Jadi kalau dia nak kata bodoh, hamba tak kata tidak, hamba tidak kata ya. Terserah. Itu adalah hak demokrasi. Moga dalam ini pun orang nak macam-macam hamba juga, hamba tak kata berapa. Jadi dia nak kata tu itu terpulang kepada demo. Okey, kecek sekat-sekat tak boleh percaya. Kecek sekat-sekat tak boleh percaya. Sekat kau lah, okey lah. Okey, tak salah. Jemim bapa siapa? Kuat dia mau kata dah. KKK kalu. Kalu Husain kuasa 10, demo kuasa berapa? Kawe kuasa siapa? Tak ada kuasa, kawe biasa lah, tak ada kuasa. Gapo dia gak? Gapo dia gak 1M babi dia gak? Okey. Kubi mana kubi? Kubi ada. Tadi ada tadi dia tengok tadi. Tolak amanah tekan 1. Oh tekan lah. Kecil luar dia ilah ni. Nur Hafizi. Ha 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 ha. Okey. Gapo kelebihan sokong amanah? Okey, gapo kelebihan sokong amanah? Yang pertama sekali amanah adalah parti baru. Amanah bawa satu konsep. Sebenarnya lebih kurang PAS dulu, PAS for all. Kita balik, kita ambil satu ayat daripada Quran, rahmatan lil alamin. Yakni amanah membawa pendekatan yang lebih inklusif, amanah dan progresif. Pendekatan kita adalah pendekatan yang ramah, bukan marah-marah. Dan pendekatan kita adalah terbuka, tapi tidaklah siapa kita menggadaikan akidah kita. Dan parti amanah juga kita tengok kerah melawai UMNO, tengok lagu mana Datuk Usir, tengok lagu mana Presiden kami Tuan Haji Muhammad Sabu. Inilah perjuangan yang ada di dalam PAH dulu. Jadi kepada mereka yang rindu perjuangan PAH lawai UMNO, ayuh bersama dengan Parti Amanah dan Pakatan Harapan, insyaAllah. Takbir, Allahu Akbar. Banyak tahu dah hamba wiko PAH. Kedepan tak widah. Hamba we like demo 3 kali. Cu keh cing. Cu. Demo gi kau tak ada tempat pasal orang okay, sodok cu. Jawab kaya tu. Hak makan taik jeming, ya bodoh dia ikut jeming. Tak ada hamba tak wih orang makan taik. Ni Amar. Lepas tu titik 2. Jin salah hanya berkokok tapi tak ada asih. Ekor penuh taik. Amak Yaakob macam itik dia tapi pagi pak tapi pagi 99% telur penuh dalam rebel. Jawapan ni Amar tu memang dia kalau dia buat lucu, Amar dulu suka. Tapi yelah. Tu je lah. Tapi kalau betul Zudin kata Datuk Seri berkokok, kita tengok hasil masa Datuk Seri jadi Esko. Esko dulu hasil JLC. Tengok PMBK sawit bagaimana. PMBK sawit dulu pernah bagi dekat dengan 8 bulan bonus kepada staff dia. Lepas ni satu tahap pernah ada 2 year 40 sen dengan angka yang tidak tepat. Tapi tak sampai 10 year ada duit tu. Dan dulu kalau kita tengok program-program di Kelantan, contohnya kita buat program Cheng Ho, ramai orang mari. Lepas ni tak ada orang. Dan kita tengok, kalau demo nak kata berkenaan dengan projek kambing Januari Pari ada projek gagal. Demo sebenarnya silap tafsir. Datuk Usir hanya membawa inisiatif
projek kambing itu untuk memberi gambaran bahawa orang Kelantan perlu kepada pertanian dan juga peternakan. Baik kalau kita kembali 10 tahun dulu, orang Kelantan makan kambing ni pelik. Tak sempat makan kambing. Tapi lah ni, pasal ni pula. Dalam 10 orang saya demo tu, 8 orang berani makan kambing. Itu satu kejayaan. Tinggalnya, di mana esko pertanian masa tu? Kenapa esko pertanian tidak sambung? Adakah kerana itu ada daripada usia? Yang paling penting adalah, lah ni orang makan kambing. Dia arah tu guru penuh. Buat kenyataan. Di Kuala Lumpur, ambo tengok nama hotel apa, masa tu tu guru dengan artis selebriti tu kata, ambo kalau boleh nak tengok orang Kelantan pergi rusak. Setara tu sekali tu guna. Tapi cita-cita tu guru tu tidak disambut oleh siapa-siapa. Dan ni pun tengok tak ada hasil gapo-gapo. Yang ada lah ni adalah esko pertanian, tanah bilbok dan lah ni kita tanah sembok pula di wisma tu guru, bersusah bersungguh-sungguh nak apa wisma tu ya. Projek pertanian apa? Lagu mana projek pertanian untuk orang muda? Lagu mana projek peternakan untuk orang muda? Lagu mana projek pemakanan orang muda? Tak ada. Jadi kalau orang kata ni amal kata Datuk Seri tak ada hasil, kita buat perbandingan di antara masa Datuk Seri jadi esko dan paling penting ni amal sendiri sebagai timbalan menteri besar, apa hasil dia buat? Masa dia jadi esko pendidikan ke? Lah ni dia pergi apa dia boleh? Selain daripada kita tengok palak yang dia kata we kepada tiga syarikat tu kerana seperti bini tiga. Adakah kerana bini tiga gitu ke ataupun kerana pertukar boleh setakat tu jadi dia pun buat tiga syarikat. Dia kenapa pada orang yang sama? Ha itu jeng jeng jeng. Tapi benda ni kita tak kejap lagi kita tunggu daripada Datuk Seri. Abang baca sekerat gitu je. Cuma abang tengok hak Datuk ni Amar jawab pada malam tu bagi abang sangat kelakar lah. Dan untuk mengatakan Datuk ni Amar orang Kelantan cekedik dalam ni. Tak boleh nak tipu lagu tu. Tak boleh nak tipu-tipu projek atau satu syarikat kerana dia ada tiga bini tak boleh. Kena tanda terbuka. Sain kau dua orang tu. Sain mana boh? Dua orang tu. Kau gapo? Air kaca jual 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 jual. Nak tanya betul kau sumbu pelita jimat minyak? Betul ke tak? Tak tu. Siapa jual sumbu? Siapa jual sumbu pelita minyak? Acung hari sini. Kemah kepi. Arif mana ya? Apa nak nak okey kau? Adakah masalah pasar putih sama dengan masalah wakil cahaya dan bazar Tok Guru? Masalah dia sama tetapi di pasar putih lagi teruk. Sebab di pasir putih, di pasar-pasir putih, satu tahap dia ada pintu roller shutter tu, nak masuk pun tak boleh. Terlalu kecil. Lepas tu pula nak tempat parking kecil, pintu dia masuk kurang. Ha, memang dia masalah yang sama, tapi di pasar-pasir putih terlalu teruk. Pada pandangan hamba. Pada pandangan hamba, mau tengok, teruk je. Jadi kita tengok soal lagi, pada bulan 12 ni. Betul tak kata orang, okay, bahawa situ akan banjir. Kalau banjir lagi teruk. So kita tengok bulan 12 ni banjir setara mana situ. Kalau banjir betul-betul kat dengan beti, lebih teruk lah daripada pasar Wakil Cik dan juga Wisma tu. Dia ambo kata sekali lagi, ambo bukan anti kepada pembangunan, tapi ambo memang berharap sangat warga pasar ni dibela. Sebabnya orang pasar ni banyak dah menyumbang kepada negeri. Dia orang pasar ni sebenarnya kalau kita jaga molek, dia boleh melatih kita untuk jadi kaya sebenarnya. Sebagai contoh, kalau orang itu jual ye, dia tak boleh buka pasal, dia pergi berlatih di kedai, di pasar dulu. Situ tempat dia berlatih. Dia nak jual ye ke, nak jual ikan ke. Tapi kalau pasar kita tak comel, orang tak mari lagu mana nak berkembang. Sama juga orang muda lah boleh menguasai pasar. Jadi pasar ni kita tak boleh nak biar pupu hanya kerana lah ni ada Giant, ada Tesco, ada ekonomi, tak boleh. Pasar kita kena jaga. Kajian kena be inisiatif. Buat lagu mana jangan mari beli pasar. Sebab tu hamba bersama dengan warga pasar. Bagi hamba, warga pasar ni lah jantung ekonomi orang kita semua. Hak pemilik orang kita sendiri. Dia kalau orang haji setakat orang nanai pokok pisang buat dekat dengan 100 batin, 200 batin nak jual mana? Situ dia boleh jual. Ahok igak belalai ke? Hak jual sama daging ke situ dia boleh jual. Ulu perang anak bagi universiti. Tapi kalau orang tak mari kerana parking payah, kerana nak tubik payah, kita senilai ni, kita hak kata lah ni pun hak tak ada simpati diri sebenarnya. Sedar tak berpasir dalam puyuk nasi demo tu. Demo tu bukan nak banyak pun, sekadar nak perang anak dia ya. Tu ya. Agak menjawab soalan ni Azizi Abdullah Asif Fahmi Nizar. Tak ada ni? Ye, mari kau ni. Timbalan esko ada ni? Atau jawatan timbalan esko sudah dibubarkan? Timbalan esko masih ada lagi.
Rek Kijang, what the first? Kemah min kuasa siapa? Cuh, keh, cing. Betul ke dok plan lama pasar Pasir Putih? Betul ke dok plan lama pasar Pasir Putih besar pada hak baru? Okey. Orang pasar dijanjikan tapi tidak ada hitam putih. Masa tu dia bawa orang pasar pergi ke Seri Kembangan. Dia kata ke orang pasar nak buat dua tikak orang pasar. Kata tak usik. Dia kata nak buat super pasar Seri Kembangan. Jadi, bila macam Seri Kembangan, orang pasar setujulah. Tetapi benda tu tak ada hitam putih. Walau bagaimanapun, kita tunggulah keputusan di mahkamah nanti. Okey, lah ni pukul berapa dah ni? 10.20, 10.30 bakal masuk bak Wisma Tok Guru. Sebentar lagi dalam 10 minit. Gapa lagi pasal pasal Siti Hajar ataupun pasal besar Pasir Putih. Perangai repah ni supo jahat bawa. Mulut uduh supo suka menyupoh kecek bla bla bla. Ambo repah ambo tak sedah kopah perik. Kata Sopi Jikang. Nak tanya Sopi Jikang ni bapa yang pada botok tu. Ni aki tengok juga ke? Ambo repah, ambo akan repah lagi hari 14. Walaupun apa pun demo undi miace tohara, kami tetap respect demo. Terima kasih. Ambo repan lepas pada ni, ambo tak sida pan, ambo kembali ke pah. Tanya. Dengarlah okey, sumbu tu betul ke dak jimat minyak? Ah, pandai kita jawab pasal sumbu. Ha, ramai nak tahu pasal sumbu dak? Kita jawab. Sabim be, sabim be. Ming, I like jawapan Ming, terutama bab kami. Harap selepas terbuka sikit mic ini insya-Allah. Sebenarnya Prof nama Prof Agus 2013 dia telah pun menulis tentang kebersihan dan juga tentang projek kambing dan juga projek padi organik. Dia kata projek ni bagus. Tak sedek kecelah, hak usah tak jadi kau gapo. Projek ni bagus dan perlu disambung oleh Bukan Menteri Esko Pertanian. Projek ni bagus tapi tak tahulah badi apa yang kena mana tu. Muhammad A. Abdul Ghani mai dialog dengan Abu Mirih set time molek kita buat dialog Muhammad A. Abdul Ghani. Muhammad A. Abdul Ghani ataupun mungkin Muhammad Abdul Ghani tadi dia ada tanya soalan hamba berkenaan dengan banyak nanti hamba baca tapi 2-3 perkara yang hamba boleh jawab. Dan kepada Muhammad Abdul Ghani, hamba bersedia untuk berdialog dengan Muhammad. Ambil nombor hamba ni 019-987-7023. Sekali lagi kepada Muhammad 019-987-7023 dan WhatsApp hamba dan kita set masa. Hamba suka budaya ni insya-Allah. Terima kasih. Biarlah rahsia. Nampak kau sedak soal jawab. Data pula tak apa-apa ada. Aja data sikit boh. Tak ada. Ming. Hak sumbu tu memang jadi kau. Mana beli Ming? Sufie Abdullah. Okey, pandai kita jawab. Sat bimbe. Nak join Amanah Gana Ming tanya masa ni dia orang Amanah rupanya. Okey, nak join Amanah Gana ambil bore masuk. Kalau nak ngambo, oh ya mana-mana terjun peminai ambo bore. Tak ada masalah. Ming orang ajak dialog tu. Ambo wi nombor telefon dah ke dia dan ambo bersedia untuk berdialog dengan dia. Tak ada masalah. Hata karuh ketok senyap dah. Okey, tak perlu. Hata karuh tu projek paling best dah. Lah ni Datuk saya buka esko dah. Pas korak. Hafiz Frog, kalau sokong Amanah, agak-agak Amanah akan datangkan usul-usul masyak dah. Super club, club disco, kedai-kedai arak atau arak aurat yang berluasa. Amanah boleh janjikan kau sebab Mahathir ni adalah salah seorang yang ada kilarak. Mohon pencerahan. Sekiranya Amanah mengambil alih negeri Kelantan, Amanah akan bersama dengan Pakatan Harapan. Kita akan buat insya-Allah sama ataupun lebih baik daripada ada yang lain ni. Seperti mana yang kelab-kelab disco, kedai-kedai arak. Lain ni arak adalah beberapa kedai yang kita buih lesen. Bukan kita lah, kajak dulu buih lesen. Kita akan kekalkan. Kelab-kelab mala disco memang kita tak akan buih lesen. Supaya lain ni, dia akta hiburan pun kita tak akan buih. Cuma kalau kita pelik lah ni, lagu mana kerajaan negeri menguruskan negeri Kelantan, kerana kita tengok lah ni, penat-penat dah. Kenapa? Kerana undai-undai dia buat, tetapi dia tidak laksanakan. Ada hari tu gigak, puak main kuda lah, lepas tu pesta gitu-gini lah. Jadi, yang paling penting bukan akta tu, tapi pelaksanaan undai-undai tu. Bahasa repah huduh weh. Mana-mana pun banjir gila. Betul, mana-mana pun banjir. Tapi bagaimana kita nak menguruskan banjir? Bagaimana kita nak menguruskan longkang? Itu masalah dia.
Amanah merebut kuasa di Kelantan sangat hampir mustahil untuk Amanah membentuk kerajaan di Kelantan sebab tahap sokongan rakyat di pihak kaum B kepadanya sangat rendah. Zudin KY. Kerajaan Osmaniyah, sebuah kerajaan yang sangat besar di tanah Melayu, di antara yang duduk di bawah naungan kerajaan Osmaniyah pun jatuh selepas Nabi Muhammad, Abu Bakar, selepas Abu Bakar, Sayyidina Umar, lepas Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, selepas Osman, Ali pun tidak kekal. Kerajaan ni tak ada yang kekal. Hanya kerajaan langit saja yang kekal. Ambo dapat soalan daripada Muhammad. Perbincangan ini tidak lengkap jika tidak membahas perkara seperti yang berikut. Agenda kontrak pembinaan, kontrak perjanjian lama, kontrak bla bla gini. Ambo dengar saudara nak buat live dekat bla 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 gini. Okey, beli bijanta buat diskusi. Ambo ada dulu perkara face to face dah cukup untuk jawab soalan ambo dengan tepat. Ambo harap jemput ambo sekali join bertindak sebagai moderator dan panel guna isu ni. Dia ada secara live. Okey. Berkenaan yang Muhammad ni, Muhammad kata ambo jawab pasal Muhammad. Okey. Berkenaan dengan kontrak, berkenaan kontrak pembinaan pasar baru, kontrak perjanjian pasar lama, kontrak perjanjian pasar baru, hak bertulis peniaga, hak MDPP, prosedur Mahkamah Rayuan, kegagalan peniaga menurut perintah, pelanggar kontrak. Ambo nak ayatnya benda-benda ni ambo tak tahu. Yang ambo tahu adalah ambo nak bela orang pasar. Itu saja. Berkenaan dengan kontrak, ambo tidak perlu nak panggil masuk dalam urusan majlis daerah yang mungkin ada USA. Hamba hanyalah orang politik yang duduk di belakang orang pasar. Orang pasar dalam kesusahan, masuk dalam sokoban, masuk dalam berita. Jadi hamba pergi hanya duduk di belakang mereka, dan demo tu telah pun bukan sekadar kecek kok bira tepi jalan. Demo tu pergi ke mahkamah melalui saluran ke mahkamah. Jadi ambo rasa saluran itulah betul. Berkenaan kalau kita nak kecek pasal dengan pemaju MDBP semua tu, pada pandangan ambo sepatutnya apabila peniaga telah hantar surat kepada DO, kepada SUK, pada sebelum mereka disuruh pindah, masa tu lagilah sepatutnya orang berkenaan berdialog dengan peniaga. Adapun ambo hari ni, ambo hanya menyatakan bersama dengan peniaga apabila kedai itu kecek 3x5 dan diakui oleh Timbalan Menteri Besar. Dan kedai itu tak siap. Siapa-siapa pergi pun boleh-boleh akui tak siap. Jadi, ambo berpandangnya hari ini ditangguhkan dulu pemaksaan warga pasar supaya berpindah ke kedai baru. Tunggu keputusan mahkamah, tunggu kedai siap. Ambil dua tu dulu. Itu adalah pegangan ambo setakat ini. Tunggu keputusan mahkamah. Biar dapat surat daripada perintah mahkamah, barulah nak paksa peniaga berpindah. Sehingga kali ini, tak ada lagi perintah mahkamah. Okay, ambo harap menjawab soalan Muhammad. Dia ada dikata berkenaan dengan campur tangan politik. Ambo jawab dah tadi. Ahli politik adalah bukan sekadar dia hadir pada pilihan raya. Ahli politik dia perlu bersama rakyat ketika susah. Dia perlu cuba menyelesaikan masalah apabila rakyat itu ada masalah. Kerana ahli politik jangan hanya ada kepentingan bila pilihan raya. Dan ahli politik juga, kalau dia tidak menjadi KJL, dia hendaklah menjadi check and balance kepada KJL. Dan hamba hari ini buat soal hamba ayat tadi, hamba menjadi check and balance kepada KJL. Jadi kalau kata capu tangan, PAS di antara parti yang banyak capu tangan dalam urusan rakyat. Kenapa dulu? PAH adalah bersama dengan rakyat. Kalau kita tengok di Cobadok dulu, dah banyak lagi orang PAH bersama dengan rakyat. Kenapa? Apa je? Okey, Wisma. Okey, lagi 5 minit sebab ada lagi jawab nama tak ada jawab. 5 minit lagi mama kerja pasal Wisma. Pasal ni bila lagi start buat? Berapa masa mula-mula dok buat tak ada bunyi gagal? One Stop Center Al-Fatah. Sebab pada mulanya orang pasar dia duduk ingat kau pasar ni seperti pasar Seri Kembangan di Serdang. Kerana demo tu orang pasar pergi, demo tu bawa pergi naik bah ke kapal terbang tahu, tapi pergi ke pasar Serdang. Dia kata tapi tak ada perjanjian yang bertulis lah. Perjanjian mula kata gini lah pasar. Jadi orang pasar tu ramak ke pasar tu supaya di Serdang lah. Jadi apabila dia tengok pasar tu tidak serupa hak dia nak, barulah dia
Tosi pindah. Dia dia nak buat buat surat hantar kepada SUK, hantar kepada DO, hantar kepada Malaysia daerah, tapi tidak dilayan. Dan akhirnya memo demo tu pergi ke mahkamah. Dia demo tu ikut saluran yang betul, saluran yang ada di Malaysia, pergi ke mahkamah. Okey, tak apalah kalau mana nak lemah pun masalah. Okey. Tak ada jual ni kalau setakat 100 batal macam apa bisa set curi gama, set makan kuda. Salah makna. Tak ada jual kok. Yalah, mungkin ada tak ada jual, tapi ada juga ada jual. Kalau 100 batal tu ada contohnya 450 batal. Tadi eh? Oh, jadi nak jual juga tak? Tak apa, bab apa tak sama. Dung Kelantan mempunyai 45 kursi dengan 31 kursi daripada Jadi Kuasa Sipah, 13 milik UMNO dan 1 kursi milik Amanah. Long ni. Kos untuk buat pasal berapa juta betul ke tak? 9.9 juta. Okey. Kalau pada 7 November 2016, YDP Malaysia Daerah Pasir Putih yang baru, dia YDP baru, kita tak boleh salahkan dia. Dia mari selepas projek ni orang sesar belakang dah. Dia kata masa tu kos adalah 3.5 juta. Tapi apabila peniaga tidak berhati, dia sendiri menyuarakan kenyataan, dia kerana mengikut apa yang peniaga mahu, dia tambah lagi, dia learning cost pasar meningkat sehingga 9.1 juta. Dia ada juga terbaca 7 juta. Dia ada antara 9.1 hingga 7 juta. Itu cost dia. Boleh jemi. Ambo tiga kali dah dipah. PRK, Pak Disa, Manikura, blablabla. Learning tak sedar. Tanya Dr. Yadi. Amin 019-97-7-23. Kena belak-kelak kemah meh. Haji Zaki tu, terima kasih kerana tengok Haji Zaki. Min ma ambo yang mana? Allah kena patah molek. Allah kena patah molek. Amin. Awal Syah tak dikata nak jumpa, nak kata emak dia yang mana pula dah. Mana ni? Okey, kalau tak ada dah, hamba nak pergi kepada Wisma Tok Guru. Adakah pah ke pak sahabat nah? Okey, okay. Assalamualaikum mak popo, waalaikumsalam. Hazwan kemah jemi, terima kasih. Oh, mak awi ni kat kemah-kemah. Apis sahih min kata nak edah sumu bapa kawai tak boleh lagi. Sahabat pak cik. Nur Hasanah terbaik jemi jelah min, terima kasih. Okey, afi kawai nak attack duit. PM Yodi kalau ikhlas kalau wak dok wawak saja sipe. Okey. Berkenaan dengan isu Wisma Tok Guru, kamu cerita dulu bagaimana terjadi pada proses jihad pah yang nak apa? Nak pacat darah. Oh, piang kepok. Apa benda ni? Piang ada juga malam ni. Piang piang ni kenapa semalam lucu sangat piang? Piang buat mekap tu saya suka gelepa-gelepa. Piang nakal piang. Piang ni memang dia lah jadi orang nakal ke mana ni? Okey, pasal berkenaan dengan Wisma tu. Pada hari kejadian, ambo balik kerana ambo nak pergi ke Pasar Pasir Putih. Tiba-tiba dapat SMS ataupun WhatsApp bahawa pada malam tersebut pah nak berjihad dengan pacok dera di Wisma. Ambo baca pada pandangan ambo ketika itu, ambo rasa ini adalah orang panggil bukan lah, bukan. Ambo tak percaya lah orang pah akan buat gitu. Selepas itu ambo pergi ke pasar, ambo balik, dia ambo dapat banyak SMS ataupun WhatsApp tanya lagu mana pada malam ni. Apabila dapat WhatsApp pah nak pergi, jadi ambo masih tak percaya. Tapi dalam tak percaya tu, ambo pun buat laporan polis. Buat laporan polis bahawa pada malam ni, yang di pada hari tu, repah nak pergi sana, nak pergi pacot dera dekat dengan Wisma. Ambo tidak buat kerahan dan ambo tidak agak apa, ambo hanya tunggu di situ bersama dengan beberapa orang sahabat. Lepas tu ramah mari. Ada sehingga ambo tak kenal. Maknanya ada orang kita tapi ambo tak kenal. Kupu. Jadi ambo pada pandangan ambo pada tu masa tu, dia rasa pah tak mari lagi. Marilah sahabat ambo namanya Nazme, ketua penerangan pah pemuda negeri Kelantan. Nazme mari, Nazme kata nak mari sungguh. Dia kata nak mari dengan Ustaz Khalid. Ambo istighfar astaghfirullahalazim, nak mari sungguh. Ha. Lepas tu nak mari sungguh, lepas tu ambo kata ke Nazme, lepas tu lagu mana? Dia kata, Nazme pun kata
dia nasihat dah ke Ustaz Fadli tapi tak dengar belaka. Dia tak lewat gapo dah. Ha, sudah. Jadi ambo rasa jadi ambo ingat kau pan tak kemari panis kedik. Mari sungguh ya. Jadi pas pun mari. Yang mula-mula sampah ambo ingat lo empat kali pak dia bawa lori bawa dego. Dia parking depan pintu. Ambo royak ke Nazmi, ambo royak. Nazmi tanya ambo min nak bui dak? Pacak dego mula ambo kata tak bui nak pacak urang kata ni bangun amanah kata. Tak pernah tahu lah gitu gini. Lepas tu ambo apa royak ke ambo royak ke siapa? Kepada Nazmi ambo kata tapi kalau Ustaz Fali mari kecek kira molek ada kemungkinan ambo bui. Tapi tengok dulu lagu mana. Ambo tak kata lagi tapi sekurang-kurangnya macam kecek kira dulu. Pada masa tu ambo tak sebui lagi. Tapi puak amanah masa tu terabur. Terabur puak cik pun ada, budak pun ada. Sebab bila siapa wasak tu kan. Lepas tu dia pun mari parking depan Wisma. Dia mari parking Aziah mula-mula. Lepas tu helak. Waktu tu Nazmi tanya, Ming boleh tak ni? Ambo pun kata. Ambo tiba-tiba. Alah. Dia buat tu baiklah PA system. Tu ceramah. Hak ceramahnya adalah SU Pemuda Ustaz Kamar. Bila dia start ceramah tu, ambo bui yang lalu dulu. Tapi ambo nampak dah, popok-popok. Amanah ni rasa gerai lah. Dia mau macam mencabar lah mari rumah orang tak. Jadi, ambo biar dulu. Mula Ustaz Kamar, SU Pemuda PAH dan juga pekerja di UBES. Syarah. Lepas Ustaz Kamar dia pergi kepada Ustaz Jah. Ambo dia, ambo duduk tepi Ustaz Jah. Lepas Ustaz Jah pergi kepada Ustaz Fali Syari. Sehinggalah Ustaz Fali sesama pergi jumpa dia. Ambo kata Ustaz, ambo pergi dekat dia. Mula ambo etiksa lagi Ustaz, ambo benarkan Ustaz untuk pacuk dia pada malam ni. Tapi ambo hanya minta kepada Ustaz, beri ambo mic seminit supaya ambo boleh haruh ke sahabat-sahabat dan juga penyokong amanah dengan Pakatan Harapan ni supaya duduk di sebuah jalan. Ambo tak si masa Ustaz duk pacok ni dalam keadaan lagu ni boleh menyebabkan macam-macam berlaku lah. Ambo minta lagu tu. Dia kata tak boleh. Ambo pujuk lagi. Dia tak boleh. Kali kata ambo kata gini Ustaz 30 saat. Dia kata tak boleh lagi. Dia kata mi ayat gitu kata tak boleh Ustaz. Dia kata mi cari mic di ambo masa tu duduk di depan pejabat ambo. Kalau ambo nak ambil mic, ambo ke setakat boleh ambil mic, ambo boleh ambil PA system 17 kali gana lebih derah daripada Ustaz. Tapi kalau Ustaz guna mic, ambo guna mic, apa yang akan terjadi? Dia mau jadi panah macam dalam musim pilihan raya. Jadi sebab itulah ambo nak minta mic Ustaz tapi dia tak bui. Akhirnya Pak Lee pun tarik ambo. Pak Lee tarik ambo, Pak Lee tanya lagu mana ambo apa ya? Gitu-gitu gini Pak Lee pun. Okey tak apa dia yang nak bui, nak bui arahan kepada puak-puak tu jangan guna mic. Lepas tu tak guna mic. Lepas tak guna mic tu nampak Ustaz Khalil naik atas helak nak guna mic. Pertama kata saya putus alhamdulillah. Lepas dia pacuk bendera. Bila dia pacak berdiri, dia pun kelik. Ambo ya pula kepada sahabat-sahabat ambo. Ambo kata, tak usah cabut berdiri lepas tu. Biar duduk situ. Ambo boleh cabut malam tu. Kalau kita nak buat paling badi-badi jahat, badi-badi bisa. Kata. Ambo cabut pun lepas begitu. Tapi ambo respect lagi. Ambo biar sampai hari ni berdiri lepas berdiri teguh. Tegak di Wisma Tok Guru. Dari ni bunyi pula. Bahawa PAH nak hadir pada Neblah November 2017. Untuk maklumnya, kami masih lagi tidak ada perancangan sama ada nak berada di sana ataupun tidak. Kami menunggu masih menunggu keputusan mahkamah kerana kita ada undang-undang. Jadi kita ikut undang-undang yang telah ada setakat yang kita boleh ikut. Jadi amat berharap PAH pun dapatlah bersikap rasional. Apa guna kita gagal-gagal itu? Kita tunggu je keputusan mahkamah. Okey, jadi proses pula. Lagu mana yang amanah kata itu adalah bangunan parti amanah. Okey, kalau kita ingat pada 16 September tak? Bila Datuk Seri balik ke Kelantan, masa tu dia mula-mula masuk parti amanah, benar isu tu gagal dah. Apabila Ustaz Nasaruddin kata bangunan ni bangunan PAH, gagal dah. Awal dulu. Saya kata dia cek dah. Dia kata bukan pok dia, bukan tok dia. Kita cek dah. Jadi pada malam tu, boleh tengok dalam YouTube ada lagi. Alayhi Raham, Datuk Lee kata dah. Bangunan ni dia beri pada Datuk Sen. Bangunan ni dia beli daripada Kak Ipah yang habis hing, yang jaga lah ni. Dengan harga RM5,000. Dia bubuh pada nama bini dia.
Dia dia kata diwakafkan kepada Datuk Usai, bukan kepada PAH. Bon nak bayar 300 400 tu dia kata tak sah. Tapi kalau nak jual semula-mula, ah kita kecek kira. Itu kata Datuk Lee. Jadi masa tu PAH tidak tidak kata apa, PAH biar. Sehinggalah Allahyarham Datuk Lee ni meninggal dunia. Tiba-tiba kita dengar PAH telah membeli tanah tersebut. Jadi kita pun pelik lah. Lagu mana PAH boleh beli dalam keadaan isteri Datuk Lee masih lagi dalam edah patah. Lepas tu pula tanah tu pula sebab Datuk Lee ni tak ada anak, jadi dia boleh jadi harta pusaka. Jadi sepatutnya PAH ni tunggulah dulu. Sebab dalam Islam ni kalau kita nak beli, biarlah hak milik tu setelah pun sempurna. Kalau kita beli dalam keadaan tidak sempurna, bermakna kita tidak bermuamalat dengan baik. Sebab kalau PAH ada 700 ribu, berapa PAH tak beli di tempat lain yang lebih comel? Dan untuk maklum, tanah di Wisma Tok Guru dengan tanah Tok Guru, dengan tanah di Kota Baru, mahal lagi tanah di Wisma Tok Guru. Yang ni 84 sen sekaki. Di Kota Baru 50 sen sekaki, 80 payah sekaki. Kalau di Kota Baru 50 ya sekaki. Bezo di Kota Baru Wisma, tapi berapa PAH ya sungguh juga nak beli situ? Adakah kerana dendam ataupun kerana nak tak kena Datuk Sel? Bapa tak beli masa Datuk Lee ada. Lepas tu pula Datuk Lee ni pula jelas dah kata wik Datuk Sel. Jadi walau bagaimanapun, ambo tidak kata itu adalah hak mutlak Datuk Sel dak. Macam ambo kata tadi, kita tunggu sahaja keputusan mahkamah. Jadi pada 19 November ni, untuk maklumnya, ambo sekali lagi minta kepada seluruh sahabat-sahabat ambo di Malaysia, di Kelantan, supaya bersabar. Kita letak rasional kita depan. Puak-puak PAH nak provoke tu, kita tak selaya sangat. Rasional dulu. Apa-apa hal, kita tunggu pimpinan WRH. Jadi jangan ada di kalangan pemuda Parti Amanah atau Pakatan Harapan buat perancangan di luar daripada Parti Amanah. Kita kekalkan Kelantan ni dalam keadaan aman damai. Seperti mana Tok Guru nak Kelantan ni kena aman damai, kita ingat susah kita nak boleh setara ni. Ya, kita berbeza pandangan politik, tapi janganlah siapa kita berpecah setara ni. Cukuplah macam ni dah. Kita dah kita tunggu pilihan raya, kita masuk secara adil, kita masuk secara jantan, kita serahkan pemilihan ni kepada rakyat. Rakyat, kalau rakyat rasa PAH boleh minta lagi, tak apa, Amanah pun boleh menjunjung keputusan pilihan raya ni. Tapi kalau rakyat nak pilih Amanah atau Pakatan Harapan pun, PAH kena terima. Jadi apa lagi? Ambo akan jawab beberapa soalan lagi. Pada pukul 11, ambo akan hentikan live ini. Ini percubaan pertama ambo di IRDK. Okey, dia kata juga, bapa Kak Jemi masuk dalam ni nak munuh IRDK ni. Sedap dia . Ambo masuk sini, macam-macam ada berlaku. Okay, hak nak jual kepuk pun ada, hak jual selipar Jepun pun ada. Jadi ambo mari situ sekadar untuk berkongsi. Dan ambo kata tadi, puak-puak kita ni, pilihan raya ni, ambo rasa lah dalam 4 bulan lagi. Amo tak minta hak dengar alun ini mesti sokong Amanah. Tak, amo cuma minta ambil cakno pasal politik, kajilah. Jangan ikut orang. Yang penting kita ikut sendiri, kita kaji. Lepas tu kita tanya orang, kita percaya fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamu. Kita percaya orang, kalau kita tak tahu, tanya orang tu, tanya orang inilah tu, kita balik, kita buat pertimbangan sendiri, sokonglah mana-mana parti yang rasa membela rakyat. Tapi pilihlah parti yang duduk dengan rakyat, bukan hanya duduk dengan cukong ataupun duduk dengan toke-toke. Yang paling penting, carilah pemimpin yang tidak hipokrit, duduk bersama rakyat. Itu terpulih persepsi dia ataupun definisi dia kepada rakyat itu sendiri. Karena itulah ambo masuk ke dalam IRDK. Karena ambo tengok situ macam-macam orang ada. Walaupun situ industri penakiran ni dia sangat tinggi, dan ambo kalau ambo buh posting, kalau dalam boleh 50 komen, hanya 40 jahat. 10 jahat molek. 40 lagi nakir. Tak apa, ambo terima. Kerana itulah salah satu cara ambo untuk belajar sabar. Karena sabarlah kekuatan sebenar sebagai manusia. Okey. Awasyah A berkenaan dengan sumbu. Ramai yang kata Datuk saya jual sumbu. Okey. Pada hari tersebut, Datuk saya tidak jual sumbu. Sumbu ni sifat dia adalah membakar. Sumbu itu sendiri adalah dia bakar. Sumbu ni mungkin macam tisu ataupun kain. Benda tu dia tidak bakar. Benda tu dia macam batu, disusung macam buah sebek dan dimasukkan ke dalam motor.
Alat itu adalah dua sifat dia. Pertama, dia menjimatkan minyak. Yang kedua adalah kita nak macam Syekh beli bah 1.2 juta tu, hak tu kita nak. Kita nak kepada asap dia ni tidak bahaya. Dia ada penapis. Jadi itu yang kita test. Kita tidak jual. Kita hanya nak test dan sekiranya berjaya, barulah kita nak jual secara tidak ambil untung. Nak jual ni sebabnya, pertama masalah minyak lah ni, kita tahu minyak kau naik. Lepas tu kita nak jadi Kelantan ni kurangkan sikit dia punya asap tu. Kerana kita nak tengok seperti negara luar ni, telah biasa dengan basikal elektrik, motor elektrik, kereta elektrik. Kita tak ada lagi. Jadi kita nak ke arah tu. Tetapi ada pun begitu, benda tu berjaya tak berjaya, saya tanya pada 5 orang tu, seorang naik motor skuter. Tanya dia kata, motor skuter ni pikat je minyak, super skala. Hak seorang lagi, motor EFI, dia kata, betul, jimat minyak. Cuma ambo tak dengar sendiri daripada mulut dia, tapi sak bimbel, jangan bimbel. InsyaAllah kita akan buat sekali lagi. Cumanya kita bukan nak jual, cuma kita nak nak mengurangkan pencemaran udara. Itu saja. Tapi bukan sumbu. Sumbu ni dia guna untuk pelita. Itu bukan sumbu. Okey, beres. Isu 1.2 juta. Amanah wayo dok. Amba adalah pemuda amanah negeri Kelantan. Isu 1.2 juta nak bayar tu adalah satu benda yang karuk. Yang kita minta adalah tuntutan kita. Kita minta demo nak duduk situ, okey dah demo kata demo beli dia tanah. Tak apa, cuma kita nak sudah membayar Wisma tu. Itu yang kita minta. Yang kita nak bayar 1.2 juta ni tak ada. Tak ada. Tidak pernah dikeluarkan dan kita tak pernah jumpa pun kenyataan ataupun ucapan yang telah dikeluarkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri ataupun Cikgu Wan Rahim. Okey, ada gapo-gapo lagi? Ada lagi masa 10 minit. Kalau ada gapo-gapo. Okey, sambil-sambil tu ambo nak minta. Semalam waktu bidah di dalam Facebook berkenaan dengan GLC Negeri Kelantan. Lagu mana orang muda hok duk Kuala Lumpur nak balik ke Kelantan? Di antaranya adalah bila kita kemahkan GLC kita. Jadi ambo agak puak-puak kita ni pakat kaji setara mana GLC kita ni. Adakah GLC kita ni yang betul-betul mendapat duit ataupun sekadar hidup gitu je. Segan mati tak mahu. Lah ni ambo buka dalam website PMBK ada dekat dengan Neblah. Dia di pautan tu Neblah anak syarikat. Ada juga syarikat-syarikat yang ambo tak kenal. Lah ni ambo tengah kaji ambo ambil nombor satu. Nombor satu Kelantan Investor. Rupa-rupanya director dia adalah Ustaz Mak kita. Jadi ambo tertanya-tanya juga, adakah director yang dalam GLC ni dapat duit? Maksud ambo dia boleh allowance. Dia apa sumbangan Kelantan Investor ni? Berapa pelabur dah masuk ke negeri Kelantan melalui anak syarikat ni? Dia gapo ada plan dia nak buat dalam masa 2-3 tahun ni? Apa yang telah dia buat 2-3 tahun ni? Itu ambo tengah kaji. InsyaAllah kita kalau hasil kajian tu ambo buat bersama dengan saya-saya yang dalam amanah, dia akan bawa kongsi dengan sahabat-sahabat semua. Okey, Ming masuk nama ambo dalam amanah tu kena pula link kemas ni. Aduh. Okey, siapa nak live, siapa nak milah, siapa kena lah komen ku bi ha ha. Okey. Lembah Sirih berkenaan dengan isu lembah sirih, Datuk TMB telah mengaku bahawa KJR ditipu ataupun kita rugi. Kata dia kata rugi ni kan dalam nego. Itulah masalah Datuk ni amalnya. Dia jawab dia lagu tu je. Di antara janji lembah sirih ni adalah nak buat retak. Start daripada kapal Cina tu nak pergi ke Palembang, nak buat kolonel, nak buat hospital dan macam-macam. Tapi kerana perjanjian yang tidak yang bijak ke lagu mana ke, menyebabkan pemaju tak buat. Datuk saya kata sepatutnya apa kita tak boleh rugi, tak boleh untung. Okay. Asal lagi amo nak royak berkenaan dengan pembangunan di negeri Kelantan. Dia amo bimbang sebenarnya apabila
banyak pimpinan negeri Kelantan yang mengatakan pembangunan ini adalah bangunan. Bila Datuk Ni Amar pernah sebut berkenaan dengan Sapoh, tapi dia kata, Allah, tak nampak kau apa, Iomo Platinum. Lepas tu dia kata, oh, inilah kejayaan-kejayaan Kelantan. Yang mana ayatnya adalah Platinum itu bangunan, bukan pembangunan. Iomo itu adalah bangunan, bukan pembangunan. Pembangunan adalah apabila orang Kelantan boleh kerja, dia gaji dia, orang kata gaji dia tu taklah penat sangat. Lepas tu sebenarnya kalau kita tengok masalah sosial kuat sangat apabila faktor ekonomi. Dan untuk mengatakan semua betul, orang Kelantan kaya, tapi KJE bukan dengan bantuan KJE semuanya. Kalau kita tengok peniaga-peniaga di Akik Uda, peniaga-peniaga di Pasar Siti Khadijah, mereka itu membangun ataupun membina empayar mereka sendiri. Jadi KJE jangan nak tupai bahawa bila rakyat kaya ni, bahawa adalah hasil daripada dia, orang Kelantan itu sendiri. Tapi bagaimana kalau kita mempunyai KJE yang sentiasa memikirkan master plan, bagaimana nak majukan negeri Kelantan dalam industri pertaniannya, dalam industri pelancongannya, dan bersama dengan rakyat, kalau kita combine sekali dua kekuatan ini, insyaAllah Kelantan boleh lebih maju daripada negeri lain. Apatah lagi Kelantan adalah negeri yang duduk bersempadan dengan Thailand, dan Kelantan ada banyak potensi-potensi dari segi dalam hutannya, dari segi jalan kedudukan, dan kita ada minyak. Dan berkenaan dengan rate minyak, ada soalan? Okey, ada soalan yang stres. Okey. Ada apakah kepentingan jambatan itu? Jambatan daripada cappuccino ke palet bag. Jambatan itu sebenarnya dia boleh jimat 10 km kepada airport. Maknanya orang daripada palet bag tu nak mari ke airport ni, pada tupak tu dia jimat dia 10 km. Dia kalau orang tupak tak guna dah getok depan cabin mall ni, Zayaya ni, dia boleh mengurangkan jam. Itu adalah kepentingan jambatan. Dan sebenarnya hamba juga terfikir kenapa Kelantan tidak buat satu bulatan Kelantan ni. Kalau kita tengok bypassnya, sebagai contohlah, kalau kita daripada Gua Musa balik cum sampai di Kuala Krai, sampai di Kuala Krai tu kita konakan ni tak mengalir ke Kuching. Alalah di start di Malik Ura ke, start di kapur kat Manik Ura tu, sekitar tu lah. Kalau kita boleh buat getok litah sapa ke Tanah Merah. Jadi kalau orang pergi ke Tanah Merah tu, boleh lalu dah ke Guce ni. Dia pergi kot tu. Supaya juga kalau kita berada di malam ni, ada laluan daripada Macet ke Bacok. Macet ke Pasir Putih. Kalau boleh buat satu laluan lagi, Macet ke Pasir Putih, Macet ke Bacok, kita buat lagi jalan daripada Patah Sabak tu straight ke Patah Senok, tepi sungai. Amu rasa Kelantan kena fikir juga lagu tu, kerana jalan-jalan yang ada ni sudah terlalu lama, yang perlu ada panggil sentuhan baru supaya tanah tidak terbiar banyak. Bila contohnya orang kerja tak nak pergi ke tupak jauh, tapi ada lagu tu faktor ekonomi dia, faktor umur, boleh berjalan dengan molek. Jadi kalau dulu di antara tawaran apa adalah tawaran dia adalah lebuh raya rakyat. Malam ni amun umum. Jangan lepas tiru pula. Jambatan rakyat. Jambatan rakyat inilah yang menyambung di antaranya cappuccino ke Palit Bear, Kuala Krai ke Tanah Merah. Dia ada sekitar, dia menjadi satu bulatan. Dia jalan yang amun kalau kita boleh fikir daripada Patah Sabuk buat lagu mana pun, tepi patah tu straight. Sapa daripada Tok Bali lagi tu, straight lalu ke Sabuk, sapalah ke Kijen, patah di Patah Tupak. Patu buat jambatan situ pula. Dekat dengan apa? Dekat dengan Kuala tu buat di situ pula. Sebenarnya kalau kita pergi ke Jepun biasa buat jambatan, tapi di Kelantan ni kalau kita ingat dulu nak buat jambatan Sultan Yahya tu, siapa kata tokeh jatuh lah berapa lah. Aku rasa kita kena maju, fikir maju lah. Kena perbanyakkan jambatan-jambatan. Lepas tu jambatan-jambatan yang ditinggalkan sejarah seperti di Tanah Merah, kita jangan lupa. Jambatan-jambatan itulah sebenarnya boleh juga mendatangkan ekonomi dari segi pelancongnya. Jadi super juga di Kijer. Hari ini alhamdulillah
Orang hamba pergi ke Patah Kerja, dia ambil gambar tempat hamba buat buaya. Comel tempat tu. Dan tempat tu pun boleh jadi pelancongan. Industri pelancongan juga situ sebenarnya. Boleh memberi ekonomi yang sangat banyak pada negeri Kelantan. Kelantan ni adalah negeri yang sangat bertuah. Dekat dengan Thailand. Kita ada Pulau Sekatuh yang apa orang tahu, ada Pulau Kubah, Pulau Gagok. Yang tidak lagi orang Pulau Pisang. Jangan mahu kita pergi lagi. Teluk Juno. Macam-macam pula lah. Lepas tu hamba pergi makan dengan rumah hamba di dekat dengan Cerano. Dekat dengan Cerano, dekat dengan Pacu masuk ke, nak pergi ke kedai lalak tu. Hamba duduk situ, hamba makan pada waktu nes tengah. Romantik lah dengan retina yang. Comel situ. Sungai ada jernih. Alhamdulillah. Kerana sungai tu tak sambung dengan Gua Musa. Kalau sambung dia kokos pun pas sungai di Kelantan juga. Industri pelancongan di Kelantan pada pandangan hamba sangat-sangat lemah. Di manakah esko pelancongan? Jadi di antara tawaran amanah dan juga Pakatan Harapan adalah kita akan meningkatkan industri pelancongan dengan kita mengumpulkan orang-orang yang bijak dalam pelancongan. Dan kita juga mestilah ada hubungan dengan agensi-agensi pelancongan. Okey, pelancong mari sini, dia tak tahu gimana. Sepatutnya kita kecek dengan agensi pelancongan. Kalau kita pergi ke China tu, dia buat pergi. Ada satu bah dia pergi. Contohnya, kalau contohlah, satu package. Package dia, daripada airport, dia kata nak pergi ke Pulau Pentia. Tak apalah nak pergi ke Terengganu. Tapi sehari kena duduk Kelantan dulu. Bah tu buat pergi ke Pulau Melaka sebagai contoh. Di Pulau Melaka tu, kita buatlah aktiviti dalam sungai tu. Tengok kunai-kunai dekat dengan Ming Homestay. Lepas tu, makan ikan bakar, makan tiga di situ tak ada loket, makan loket. Selepas tu main kayak, selepas main kayak pergi ke Cerano, hamba kata tadi, akhir sekali pergi ke kubur Tok Guru, dia pergi kepada rumah Tok Guru sendiri. Kerana di rumah Tok Guru Allah ni ada Ustaz ni Omar buat galeri Tok Guru. Itu satu jalan pelancongan. Dia pernah pergi ke? Mungkin hamba tak tahu sebab tak ada package. Package yang kedua mungkin kepada yang kita boleh bawa orang-orang putih, orang British, mari tengok diri dia untuk mengetahui bila hamba pergi buat buat buaya di Patah Kundur tu. Mocik-mocik sana kata orang putih mari ambil gambar. Tapi tak ada orang tak ada kajian yang usah. Dia yang membersihkan kubu tu adalah bukan kajian NGO apa? Historical Malaya tu dengan juga apa tengok dua NGO yang dibersih. Dan sekarang alhamdulillah bersih. Dan berdekatan dengan kubu tu ada pula pokok uru yang sangat cantik yang dimula oleh Datuk Usai super duduk di Korea. Yang perlu kepada jalan, besar jalan. Lepas tu buat tandah, lepas tu buat orang nak nego. Kalau kita buat lagu tu orang masuk, bila Mak Saleh masuk saja ke Kijer, dia akan tengok industri batik. Kupi tanya. Kupi tanya, apa? Lebih menyerang pas kaki anda. Okey. Adakah amanah ni korang yang kaki? Okey, soalan ni adalah soalan yang bijak. Sebabnya orang kata bapa surai PAH, tidak surai anda. Kerana yang memerintah kerajaan Kelantan adalah PAH. Suka atau tidak, PAH yang memerintah. Hak tebal balok ke, hak halau peniaga pasar-pasar putih ke, mestilah di bawah kerajaan negeri. Dan yang menguasai kerajaan negeri ini, yang menang pilihan raya ke-13 adalah parti PAS. Sekiranya PAS boleh mengamalkan politik menang-menang, okay? Politik menang-menang lagu mana? Politik menang-menang ni kalau ada masalah dia jumpa dengan rakyat. Kita tak suka politik menang-kalah. Sebagai contoh di pasar-pasar putih, kerana kita ada gini-gini-gini-gini, okeylah halau. Itu kita politik menang kalah. Kita tak suka politik itu, kita nak menang-menang. Win-win ni bila KJR bersama dengan rakyat. Lagu mana KJR pergi jumpa rakyat masa pilihan raya sebelum pilihan raya, masa itulah KJR kena buat lah ni. KJR hari ni, kalau kita tanya audience, 100 hari KJR menjadi menang pada PR ke-13, apa yang kita rasa wow di Kelantan? Jangan sebut benda-benda lama, hak baru, gapo. Sama ada industri pertanian, industri pelancongan, industri apa lagi ada? Pitu gebel. Pitu gebel tu pun mari daripada kerja pusat.
Tapi pada pandangan saya, di antara pintu gebel dengan lori siapa, lebih baik kita cari lori siapa. Sama juga, kalau kita tengok lah ni berkenaan dengan siapa, kita ambo bukanlah nak selfie sangat dengan siapa. Tapi ambo nak royak kepada orang ramai, ambo malu. Apabila kita pergi ke Kuala Lumpur, kita pergi jumpa sayang-sayang ambo, bila ambo pernah sebut, ambo duduk, ambo di jalan di Banting. Ambo kata, comel sini ambo kata. Saya ambo tu mula udus sikit, kata. Dia kecil luar lah, dia kata, bukan sini cantik, Kelantan tu kotor. Ambo sengit duduk pinjalai, nanti dia kata kayu, tapi dia kata betul. Ambo banding ke tempat orang lain dengan kita, Allah. Bapa siapa learning, kita tak boleh nak, tak berani lagi beli tu siapa. Ambo pergi ke Kedah hari tu. Pergi convention amanah di Kedah. Ada tu siapa tu siapa. Bapa siapa kan ni, adakah kita nak buat satu benda kelainan daripada negeri lain? Kalau kita kau bersih, tak apa, kita kau teruk. Lagu mana pelancong nak masuk? Lepas tu kan bila kita serai berkenaan dengan siapa, tu kata kita nak menjatuh ke kajian seledak. Persediaan banjir, amanah. Persediaan banjir, amanah. Kali ini kita akan bersama dengan pemuda Pakatan Harapan. Dan amanah pun akan bergerak seperti biasa, tapi kita akan juga bersama dengan pemuda Pakatan Harapan. Dan alhamdulillah, amanah nampak kerjasama daripada rakan-rakan parti yang untuk bersama. Dan kita pun ikut plannya adalah biasanya banjir tu adalah di Rata Panjang. Dan ambo akan tolong sahabat ambo lah yang di sana. Dan insyaAllah kita telah bersedia untuk menghadapi banjir. Dan kita tak mampu untuk menyediakan tempat banjir, cuma adalah kita biasanya kita akan bantu beri makanan kepada mereka-mereka yang tak pindah. Kerana dia tak berani nak pindahnya sebabnya banyak set pekuda. Ha. Dia tinggal rumah ni, jadi orang pekuda mari curi barang dia. Ha, jadi menyebabkan orang tunggu rumah. Jadi kalau dia tak nak makan dia, kita beli. Macam dulu pun ambo beli nasi air dingin, tak dibagi, bagi roti. Lepas tu pasca banjir pula, kita akan cuci mana-mana masjid atau surah. Ambo harap masalah banjir ni tidak lagi jadi rumit seperti biasa apabila parti amanah dan juga Pakatan Harapan ambil alih Kelantan. Seperti di Rata Panjang sepatutnya dah biasa banjir. Kita kena buat dah lokal ke lagu mana. Jangan banjir jadi gitu banjir. Satu tak, kalau kamu ingat di atas banjir tu dia boleh sengih. Dah biasa dah banjir. Kamu rasa kalau kita nak mencapai negeri maju, lebih-lebih lagi di atas banjir tu tempat pelancong eh, negeri ataupun kawasan bebas cukai, kita kena fikir juga untuk mengatasi masalah banjir. Kalau di Thailand dia ada penambak banjir tu. Okey, ada lagi kamu rasa kamu lebih dah 2 minit. Tak apa, kamu beri lagi dalam 5 minit ke 7 minit berdasarkan soalan. Okey. Jabatan saya yang kedua tu pun pemaju swasta buat. Okey, kemudian orang cari ni. Angin-angin besar lah menjeming. Ini bukan angin-angin, ini adalah harapan. Ini harapan kami dan kami bekerja dengan harapan ni, dengan kepercayaan ini. Orang nak kata angin-angin tu adalah pandangan demo, tapi ini adalah harapan dan ambo kerja dengan penuh semangat. Dan ambo akhir sekali ambo tawakal kepada Allah. Tapi ambo bukan cipta angin, tapi ambo cipta harapan dan ambo harap harapan ini juga menjadi harapan seluruh rakyat Kelantan nak tengok sebuah kajian yang baik pasca PRU 14 insyaAllah. Stadium yang kapal mengacu bui pasal 2 juta tu sahih ke tak? Okey. Ha, rebung. Alisbi rebung. 2 juta tu akan pergi kepada London. Dan wakil rakyat pacu juga termasuk dalam senarai nama tersebut. Jadi ambiga pun tidak bui apa-apa jawapan. Cumanya kita tunggulah. Tapi sambil-sambil kita tunggu, kita juga nak tanya, kita juga tertanya-tanya bagaimana orang pahla ni menjadi kaya. Dulu kita terkenal PAH ni satu tak, kamu ingat tok wakil, tok wakil kena cepoh kat tok wakil mana. Orang panggil dia tok wakil kebusu. Dia tok wakil dah, tapi orang panggil dia tok wakil kebusu sebab apa? Apabila dia jumpa rakyat, dia naik motor, dia takut nak pergi kedai kopi. Kerana kalau pergi kedai kopi, kena belanja. Dia pun bawa ikan 2-3 ekor, tok dalam raga dia. Boleh tanya, orang kata, ikan busu, ikan busu. Dia balik. Nak yang tak ada piti. Tapi tok wakil ni, kereta besar, rumah besar. Lepas tu kalau kita tengok, waktu itu daripada tu satu tahap 24 butir kereta. Hei, orang lagu mana? Memang Datuk Vida dah ni. Okey, ni ada yang tanya, bapa mana lebih menyerepas? Sama jawab dah. Okey, berat pada berat orang kampung mana ni? Ambo asal Teluk Kitam dan ni duduk Kuala Cepa.
Lain mak popo mi petundi sebagai pasemak amanah terak kamar dinding. Dia kita kiranya benda tu adalah rahsia kerana dia masa depan. InsyaAllah kita akan terus kerja, insyaAllah. Mi nak tanya sokar lah, jambatan salah bawa. Jambatan salah bawa siapa mi? Jambatan salah bawa kajik. Kebanyakan jambatan ni kajik buat, kajik pusat buat. Ada soal je bypass hak-hak raja negeri buatnya. Kalau kita puasa daripada negeri ke pasemah tak? Gelemah tu. Hak naik atas tu lah kajik, hak kajik Kelantan buat. Tapi walau bagaimanapun kita tengok bagaimana cita-cita almarhum Tok Guru. Projek Lebuh Raya ni lah projek kajian pusat. Tapi Tok Guru suruh Datuk saya buat. Tapi tak berjaya. Bagaimana orang tanya kita nak buat gitu gini. Hak amboyak tadi tu. Buah besar ni. Gini anak makcik. Dalam Pakatan Harapan ditawarkan 20% royalti kepada negeri Kelantan, Terengganu, Sabah dan Sarawak. 20%. Berdasarkan 2008, 5% adalah 2 million. 2 million. 2 million ni hey, sebut lagu mana? 2000 juta. 2000 juta. Nah, billion, billion. 2 billion, 2000 juta. 2000 juta setahun dibayar dua kali dalam masa setahun, yakni juta-juta itu 5%. Bayangkanlah bagaimana dapat 20% hasil royalti minyak. Dengan hasil itulah di antaranya yang hamba boleh hayat kita buat tadi-tadi tu. Kerana itulah kita pastikan Pakatan Harapan menang di Malaysia. Jadi hok kita hamba dulu duduk naik basikal sampai pecah kepala, cabut kepala bahu ni. Lah ni kita pastikan Pakatan Harapan menang, dia masuk dalam manifesto. Manifesto dah tak cakap macam mana, 20% kepada kerajaan negeri yang merentah. InsyaAllah, hak kita kacak tadi tidak buang besar. Sekiranya kalau tak menang Malaysia pun insyaAllah, Kelantan boleh buat. Kalulah GLC, proses balok lombong tu dibuat dengan baik, insyaAllah kita 10 kali lebih kaya pada hari ini. Amba sudah menghampiri kepada pengakhiran live pada malam ini. Eh? Okey, hamba akan jawab 2-3 soalan dan akan merumuskan pada malam ni. Ejah gililah kok pasal mata tengoklah gapo-gapo mana patut. Biarlah rahsia. Katanya namanya biarlah rahsia insya-Allah. Hamba pergi min gaji KP berapa? Hamba tidak pernah dibayar gaji walaupun satu sen sebagai ketua pemuda. Bilal Malaysia abang min terakhir sikit Wisma tu guru digetok pendek tu. Hamba jawab dah, pani hamba demo ulang balik dah. Min mungkin aku dok siapa Amak Abu pandai-pandai kau cek pasal ni dia mengguna profil koko tak ada cek deng kau boleh biar belah orang kapu amo tu ime ike busuk dulu ni jadi ime masjid batu ha gitu tolong bemin jawab sikit amo tanya tu bila tanya gapo tadi eh abang min terus habis mah dia ketok pendek tu amo jawab dah tadi bila nanti lepas amo habis ni dia boleh cek lebih belakang dah sebab amo pun mengakhiri. Mana yang mau nak pergi minum teh pula ni? Ada dua orang yang menunggu depan buat ni. Tanya Amin buat lagi live insyaAllah. Kalau ada permintaan, mungkin buat lagi. Okey, Amin akan jawab lah soalan. Walaupun soalan tu jawab dia, tapi Amin rasa nak jawab sekali lagi lah. Eh? Okey, Pak Pola ni British KBN, hal berkaitan dengan jawab aja pusat kami. Okey, Amin akan jawab ni, dia akan buat urai, dia okey. Sekat pula dah internet Amin habis kata. Okey, jawapan dia super tadi kan, bapa kita berhenti sekali BM. Amor rasa kita tak berhenti sekali BM. Kalau kita ingat 2 minggu lepas, kita buat satu himpunan tolak kleptokrasi. Kleptokrasi ni kalau bahasa bodoh klepek. Klepek ni orang jenis bahai sepelek. Sepelek. Dan kita katakan pala klepek ni adalah Najib Tun Razak. Kita kekal lagi untuk menolak Najib. Menolak UMNO BN. Dia kata kita tolak PAH dan juga BN. Jadi tidak timbul isu bahawa kami tidak menyerang UMNO. Cuma saya ni, awak kena faham saya. Saya ni ahli politik bersikap lokal saja. Sifat saya berada di Kelantan. Kadang-kadang kita ke menyerah juga. Tapi sifat saya di Kelantan dan saya fokus isu Kelantan kerana kita mempunyai pimpinan-pimpinan yang hebat. Kita ada isu YMDB, Datuk Seri pun bawa, Hafizi pun bawa, bahkan Ali Pah Sore pun bawa, yakni Mahfuz Homa pun bawa. Kita sudah apa berada di dalam satu Pakatan Harapan
Wa'imatun Mahathir pun duk serai Najib. Mahathir dulu kita lawan. Dan ni Mahathir nak lawan Najib. Dan Mahathir nak lawan UMNO sekali. Dan Mahathir buat parti. Tun Dr. Mahathir buat parti. Umur 92 tahun. Jadi, orang-orang ni lah yang sikit dambah bersama orang ni. Jadi, kalau kata ambo tak serai UMNO, itu satu benda yang silap. Parti ambo, pakatan ambo masih menyerang UMNO di Kelate kerana PAH memerintah, kita fokus kepada parti PAH. Walaupun begitu dalam konsep demokrasi. Adapun pergi jumpa luar, kalau ambo jumpa Ustaz Jah, Ustaz Fali, Nazmeh semua tu, ambo masih lagi bersahabat baik. Itu adalah perbezaan ideologi dan juga kepartian. Okey, ada sekali tosok kecek, okay, ambo tosok kecek dah. Kalau lo ke gak tak lagi jauh ni, tak apalah, ambo setakat ni tak apa. Masa pun nak habis dah, ambo cuma nak menyeru kepada sahabat-sahabat semua supaya ambo ya tadi. Negara kita ni perlu ke anda semua. Dia tidak ada rainbow dalam negara kita ni. Yang ni pembangunan ataupun kita bina negara ni bersama. Bagaimana? Bagaimana ada kita jadi pegawai pengundi? Bagi adik-adik yang berumur 21 tahun, telah masuk 21 tahun, cepat-cepat daftar sebagai pengundi. Boleh lagi setakat ni. Dan tak kira lah kalau umur 47 pun tak daftar lagi pun, daftar juga. Tak guna kalau anda kata anda sokong Amanah, sokong PAH, sokong UMNO, sokong Bersatu, sokong Keadilan ataupun sokong DAP. Malah pilihan raya bawa dera daripada Sabah, sapa ke tupak-tupak ke Sabah balik. Dan sekali pagi tu tak boleh guna. Tak guna. Yang paling penting adalah keluar mengundi, dia buat pilihan yang bijak. Supaya ambo kata tadi, masa panjang lagi, fikir-fikirkanlah. Dan kepada mereka yang mempunyai ibu bapa, mempunyai pot dara yang masih keliru berkenaan dengan politik, tolong cari maklumat ke dia, royak ke dia. Kita kena pakat-pakat bantu dia, ambo sendiri sebagai Amanah. Ambo bawa tagline Restorasi Kelate 1990. Bagi ambo, pentadbiran yang terbaik adalah zaman almarhum Tok Guru. Kerana itulah ambo nak bawa Amanah dengan Pakatan Harapan buat serupa Tok Guru ataupun lebih baik daripada yang pernah Tok Guru buat. Restorasi Kelate, kita semua adalah segmen untuk kena pakat-pakat bagi negeri kita yang kuat dirosakkan daripada rosak dalam hutan ataupun rosak di bandar. InsyaAllah, ambo rasa cukup saja setakat itu sehingga kita berjumpa lagi. Dan ambo menyusung 10 jari, minta maaf, minta apung kalau ambo ada terkecek luar ke, ada benda yang demo tak payah ataupun ada yang tidak berperhati, itu adalah kelemahan yang ambo sendiri. Segala yang baik ini datangnya daripada Allah SWT. Yang lemah ini daripada ambo sendiri. Dan kepada set-set nakir, teruskan menakir. Tapi jangan siapa kita putuskan silaturahim. Dan juga nakir-nakir juga, semaya jangan tinggal. InsyaAllah, gapo hok kita buat, kalau kita ikhlas, kita duduk dengan PAH ke, kita dengan Amanah ke, dengan UMNO ke, insyaAllah kalau kita ikhlas, Allah akan bagi ganjaran. Yang paling penting adalah kita ikhlas. Walaupun di mana anda dan saya berada. Saya pesan ini kepada saya juga dan kepada seluruh sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.